Bapak saya itu orang hafal Quran, alim, tapi lucu, senengannya guyon. Kalau ngajarkan saya tauhid, tasawuf itu gampang. Hak, kamu punya tetangga, punya Innova. Terus kamu berpikir, kamu miskin berpikir. Itu pajaknya aja berapa? Kalau apa itu hanya sudah halus itu gentinya kayak apa? Kalau rusak kayak apa? Terus kata bapak, murah udah ikut punya kok mikir. Terus Tat, coba kamu enggak ikut punya Alphard. Terus saya mikir, wah itu pajaknya berapa Pak Martinus bisa dipakai beli motor kan? Pajaknya apa? Alphard. Oh enggak ikut punya kok. Nah, dunia itu rawekmu, mau pikir lah apa yang duwe. Maksudnya dunia itu milik Allah, apa kamu pikir itu milik yang punya gitu. Nah, itu yang dimaksud dalam ilmu tasawuf, da'itadbir famakoma biwairuk latukim bihi nafsak. Sudah kamu tidak usah ikut campur, itu wilayahnya Allah gitu. Karena orang tidak ikut punya, kok ikut mikir.